Mama. Yeah. Welcome back to my YouTube channel. Hi. Selamat terganti. Awalnya ku terpesona dan akhirnya ku jatuh cinta tanpa lama, tanpa sebab, tanpa titik koma. Kita jadian, jalani semua dengan bahagia. Kau untukku, ya ku untukmu. Sekarang Puspa ditemenin sama Gilang. Mama pinjem. Ih, kok mama ikutan? Dengerin mama apa? Gege. Ya, jangan loh, mama bisa nyalip juga loh. Oh, benar. Jangan sampai mabuk itu. Jangan salah, jangan lupa ya pencet tombol kalah di NG. Coba gimana? Sekarang gimana, Ma? Gege. Udah kayak nyok. Sekarang Puspa mau ngasih surprise. Surprise ulang tahun. Kue ulang tahun. Jadi ulang tahunnya Inem, si Amel, si cantik jelita. Jadi dia sebenarnya berlian diamond di Kumalasari. Jadi dia ulang tahun 2 hari yang lalu. Terus sama sengaja kita diemin beberapa hari. Terus kalau enggak tuh ngasih tahu pas dia. Iya. Kalau di awal itu bukan sahabat. Sudah akhir hayatnya. Betul. Pokoknya kita enggak ada ngucapin di story, enggak ada ngucapin di feed, enggak ada ngucapin apa-apa. Pokoknya diam-diam tiba-tiba kita datang. Dia udah ngecat aku betul. Iya sih. Oh, telepon. Orang-orang sampai curhat. Awas kon. Ah itu lupa aku tak. Aku lupa tulang tahunnya datang. Katanya lupa. Dia bilang lupa tadi. Apanya sih? Kamu tadi katanya lupa. Kak, gak kirim Kak Amel. Oh iya aku lupa gitu. Eh, fitnah kon dia deh. Ini gengs kuenya gengs. Jadi dia nih kue favorit. Yeay. Red Velvet. Happy birthday Inem sayang. Nanti tenang, Ma. Amel motong sepotong, tak bawa pulang. Ya. Oh gitu, Amel motong sepotong, bawa pulang. Mel, ini? Abis potong ini, disuruh kembalikan kuenya. Ini formalitas aja, tadi minjem. Minjem kuenya mama gitu. Kue enak tuh. Sama Amel juga gak akan dimakan. Abis potong kue, abis dipilih kembalikan kuenya ke mama. Kamu tau gak sih, Kak Amel itu sukanya ngejus ini, sayuran batangnya doang. Jadi gak mungkin makan kue mama. Slendri. Gak mungkin makan kue mama. Bawain aja batang talas. Kasih potongnya aja, bungsu lagi bawa pulang sisanya. Ternyata jiwa bawelku nurun dari emak ya. Ternyata mamaku juga bawel sekali. Dia banyak ngomong ternyata. Hai. Coba ketawanya piye, Ma? Anjrit. Bye-bye. Yaudah, langsung move ke sebelah sana. Jadi setelah kita keliling nyari rumahnya, akhirnya ketemu. Kita lupa, gengs, rumahnya di mana. Happy birthday Inem 1. Di sini, Cok. Iya, kan di kulkas, Cok, kelek kon. Sebentar. Bener. Iki ini mana, Cok? Oreknya, Cok? Iki, Cok.
Please, pakai di rumah orang. Salah lagi. Kamu lagi mikir kan? Mas, nyari siapa, maaf, Mas? Maaf, Mbak, nyari siapa? Jadi, guys, rencananya kita nyari ngasih surprise. Ini terus aja. Salah rumah, guys. Ternyata sebelahnya aku udah curiga. Kok enggak klik? Kok kayaknya bukan ini ya? Firasatku. Tapi bilang ini, Cok, sebelahnya. Soalnya gambarnya itu, rumahnya itu. Jadi emang aku sengaja enggak ucapin happy birthday. Enggak emang aja, kan aku raja, apa lupa ya? Enggak, ini loh aku yang nyepin malahan. Gila. Malu aku ya Allah. Sahabat itu emang di akhir, Mak. Yang duluan itu malah itu sahabat yang cari muka. Iya, benar. Oh gitu ya, benar. Halo. Ya. Coba ya ini pintunya, Cok, anginnya, Cok. Iya, anginnya loh. Oh, Mbak Jas, sebenarnya namanya. Yeah. Yeah, happy birthday to you. Malam happy birthday Inam. Mikwis. Oh, doanya panjang nih. Tuh, pantas ku sakit coy. Mak, sana kursiku loh ya. Iya, ya ampun. Terus kekerasan gue. Terus dari jauh kok. Yeay. Kasihan guys. Jadi ceritanya itu dia ulang jadi dia teman yang sok sibuk guys. Jangan percaya itu dusta. Semua itu omong kosong. Sahabatnya masuk di akhir. Emang mati kayak satu guys. Emang mati guys. Iya, emang mati. Oh iya, emang mati. Enggak, hidup kok. Wih, hidup guys. Enggak, bagian sini. Iya. Oke, itu punya rumah kurang ajar, enggak tahu guys. Happy birthday. Happy birthday. Nyasar kayak sumpah aku malu. Itu yang punya rumah kali ya? Sampai orang iya. Ini masuk, Cok. Sampai orang yang punya rumah ini. Maaf, Mbak, Mas cari siapa ya? Salah. Ini ulang tahun. Aku pikir dia orangnya jalan gitu loh menegur kita. Orang itu mau manggil sudah ke siapa? Siapa yang ulang tahun? Gak ada yang ulang tahun. Sudah aman keluar jalan kira-kira. Salah alamat pasti. Kapok kan. Telek. Pacar. Potong. Jadi guys, aku udah ngincer yang ini. Terus aku mau ngambil. Hey guys, yang ulang tahun siapa geng sekarang? Iya benar juga sih, yang ulang tahun siapa? Aku dorong motor cek ya. Oh iya Cok, pindahin Cok motornya Cok, telek kon Cok. Dia balik gondok ya guys. Ya Allah, happy birthday Inem sayang. Kita lah geng. Inem ulang tahun cek loh. Terus ini, potong gue ya kapan ini? Hah? Ya Allah, aku yang enak. Pokoknya di bawah aja. Jadi, itulah langsung tak makan aja ya, gemes aku. Saya entok, aku lagi lawan. Dia sempat potong. Saya tak. Lama sekali potong. Potong kue udah kayak potong kurban. Salah. Potong kue udah kayak sunat ya. Yang potong kue udah kayak nunggu kepastian yang lama sekali. Udah. Mbak, masak apa Mbak? Masak apa Mbak Jia? Jadi kita nggak cuma ngasih surprise di sini, jadi kita mau geledah kamarnya dia. Baik, sama geledah isi kulkasnya dia yang katanya dia itu apa? Iya kan? Tadi sama deh kene. Tadi sama deh kene. Iya. Anu, jadi guys, mulai. Ini yang dipotong yang sebelah mana? Kemana yang kaya wes? Kamu kalau mau geledah, di geledah itu dulu ya. Kelamaan guys. Kamar dulu aja. Iya kamar dulu tak beda. Kita aja pun. Tidak apa. Orang kaya ya. Pintunya bagiannya gak ditutup geng. Apa? Punya kok gede kali. Iya lah. Biar rezekinya gede. Tentang bawa pulang ya. Iya sudah pasti saya udah tahu itu. Dugong nitip soalnya. Balik gondok namanya. Enggak mama. Enggak kasih lihat yang sama kan pasti gak kemakan Cuk. Iya emang. Jadi kita hanya formalitas guys ngasih kue. Turun mbak sini mbak biarin nembak pulang ya. Biar cahaya ilahinya kena guys. Kita lomba rumahnya dia nih. Gua mau makan sehari gak apa-apa. Makan pertama. Mantap. Nyampingnya kue siapa? Makan dua. Aku kayak gini. Mantap. Mbak Cia? Mau gak? Anda-anda tadi udah. Tapi udah banyak yang dapat kue ya? Iya, habis itu. Enak sekali. Dapetnya sama Cia. Iya, iya.
dia. Selesai gibah. Gak gibah guys. Ini hanya mencari modifikasi masa depan. Jadi sekian vlogku hari ini ngasih surprise ulang tahun ke Inem. Ke Inem. Semoga panjang umur sehat selalu. Gue udah dibawa pulang guys. Enggak, dia yang ngasih ke kita guys. Karena dia tuh gak makan yang manis-manis di vegetarian. Kok aku jelek banget sih suara kamera ternyata. Ya udah, bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, oke? Okay? Tayo, Tayo.